publik Nanggulan 2 beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 12 malam. Selain layanan akses internet ini memiliki kegiatan pendukung yaitu gubuk pintar Plik Nanggulan 2 yang di dalamnya ada beberapa program kegiatan. Salah satunya adalah program edukasi pengenalan dasar komputer dan internet sehat. Di awal berdirinya Plik ini, kita agenda rutin setiap bulan sekali. Waktu itu prioritas kita adalah adik-adik pelajar SD SMP yang baru menggunakan komputer. Jadi biar mereka itu paham bagaimana menghidupkan, bagaimana menggunakan aplikasi yang ada itu, sampai masuk dasar bahwa internet, baik apa sosial media maupun web-web yang ada kaitannya dengan tugas-tugas mereka. Saya biasa ke Plik 2 Nanggulan ini sore hari, mungkin jam 3 sampai jam 5 sore. Biasanya untuk mencari tugas, baik tugas sekolah, untuk kegiatan maupun ya yang lain juga ada. Kalau akses internet sebaiknya yang menguntungkan dan tidak terdapat pengaruh negatif. Menurut saya Plik seperti ini bagus karena dapat memberi pengamanan agar tidak membuka situs-situs yang negatif. Ya, kalau menurut saya dengan kondisi billing terbuka ini ya tentunya bagus ya. Jadi setiap orang bisa mengawasi apa yang kira-kira dibuka. Jadi ya tidak bermaksud mengganggu privasi, tapi kan tentunya dengan konsep billing terbuka ini orang akan ragu atau canggung untuk nyasar ke blog-blog atau konten-konten yang dewasa tadi. Jadi mereka bisa memanfaatkan waktu dengan lebih bagus dan mencari informasi yang memang mereka butuhkan. Diterapkan di Plik Nanggulan 2 adalah memang internet sehat yang paling-paling utama di situ. Terlihat dari desain yang biliknya terbuka pertama, sehingga kita dapat mengontrol para pengguna itu dengan mudah, dan pengguna pun bisa saling mengontrol itu loh. Kita belum pernah menemukan baik unduhan atau bahkan kita apa itu live mereka membuka situs-situs tertentu, situs-situs porno terutama atau yang menyimpang yang lainnya. Mungkin bisa kita kasih tahu untuk pengguna luar yang kemudian pendatang baru. Tapi setelah saya pelajari, mereka itu datang ke sini mereka karena udah ada merasa juga apa nggak nyaman dengan yang lama ternyata akhirnya. Walaupun ke sini lebih-lebih ke sini akhirnya kan mereka juga nggak nyaman. Kalau kita desainnya terbuka. Pernah sih mereka pun datang awal pertama kali komplain, Mas. Loh, Mas kok nggak ada sekat. Terus ini gimana ini? Ternyata di awal di langkah perjalanan mereka membuka situs yang ini nggak benar, walaupun sih udah ada beberapa itu sudah diprotek sih, tapi kan tetap aja bisa lolos kan. Tapi tetap pengawasan teman-teman di sini udah pada sadar masalahnya. Ya gitulah akhirnya yang kita anggap sukses internet sehat di situ. Oh, menurut saya kalau ingin jadi pengguna internet yang cerdas, yang pertama tentunya dari rumah sudah dipastikan apa yang ingin dicari di internet. Dan kemudian pastikan tidak nyasar ke blog-blog atau konten-konten yang dewasa, dan paling tidak bisa memanage waktu lah, tidak terlalu lama atau sekiranya secukupnya saja. Untuk fasilitas saya sudah saya bilang cukup ya. Kemudian dari pelayanan juga sudah bagus, ramah ya, kesempatan juga, kemudian dari sikap operatornya juga lebih mendukung sini. Kalau internet bagi saya ya sumber mencari segala informasi lah. Kenapa di sini menggunakan Linux? Yang paling utama memang sih, jelas itu kan open source, free. Jadi apalagi kita masyarakat desa, kalangan bawah kan untuk meluarkan begitu besar lisensi, kenapa kita harus bayar mahal gitu loh. Linux kan ada.
Jadi rugi dong itu loh. Apalagi fitur Linux kan sekarang udah nggak beda jauh lah. Tinggal penyesuaian aja kita nggak masalah. Baik aplikasi apapun yang di Windows udah banyak yang diadopsi di Linux. Jadi tidak ada problem. Pertama itu. Terus yang kedua di kita coba belajar menghargai gitu loh. Menghargai hak-hak kekayaan intelektual yang ada pada Windows. Selain fasilitas utama ruang akses internet, kita menyediakan juga hotspot. Hotspot yang kita adakan di sini adalah hotspot berbayar dengan paket yang utama yang sering digunakan oleh para ini pelanggan kita adalah time base, basicnya di situ karena mereka sering berlama-lama sebetulnya. Baik mahasiswa juga, beberapa mahasiswa yang di sini juga pengrajin di lingkungan kita juga. Jadi mereka mahasis ada di sekitar ruangan Plik ini juga kita sediakan akses point yang bisa menjangkau lingkungan sekitar kita. Dengan radius mungkin 500 sampai 3 km bisa terjangkau oleh kita. Mereka menggunakan laptop juga radio client. Dengan adanya program dari Plik Nanggulan 2 yang ditawarkan untuk hotspot segala macam itu kan misalnya saya mempersingkat waktu saya misalnya daripada saya ke sana gitu kan. Dengan adanya itu kan saya lebih enak ngeliat di rumah, terus pas waktu santai saya bisa buka-buka internet itu kan istilahnya itu sangat mendukung sekali, sangat meringankan sekali saya. Servisnya baik, terus layanan juga baik. Fungsi utamanya internet itu yang bagi saya sendiri pertama ya untuk pemasarannya lebih cepat mas. Terus kita juga mungkin bisa mengikuti perkembangan dari pihak bayarnya sendiri. Kita bisa ngelihat di website-nya dia, apa yang barang-barang yang isinya di dia itu laku. Jadi kita bisa memotivasi kita sendiri untuk membuat sampel-sampel yang kira-kira kita bisa bersaing dengan barang-barang yang ada di katalognya dia gitu. Jadi manfaatnya ya itu tadi, penjualan mungkin kita bisa tahu barang apa yang dia inginkan, harga berapa yang dia inginkan, terus motif-motif apa yang dia mau dan bahan apa yang dia mau gitu. Jadi kita untuk ekspor keluar itu kan ada tingkatan-tingkatan. Jadi dari buyernya itu kan ngirim email ke vendor. Vendor juga nanti ngirim emailnya ke kita. Ini loh Pak, barang yang harus kita buat. Kalau dulu kan fake. Kalau fake kan agak lama. Itu pun juga kan tertentu kalau fake itu. Tertentu yang misalnya kita harus kemana dulu yang punya fake. Seperti itu. Kalau enggak dia ya ngirim gambar ke sini ya melalui orang-orang dia. Jadi kan dengan ada internet itu kan kita lebih simpel lah, lebih cepat prosesnya ke buyernya lagi gitu. Adalah perpustakaan Plik Nanggulan 2. Walaupun baru rintisan dengan koleksi yang masih minim, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi adik-adik. Dikala mereka antri atau pengobat rasa jenuh, mereka sering beralih dulu ke perpustakaan Plik yang ada di samping ruangan akses internet ini. Selain itu, di Gubuk Pintar ada kegiatan lain yang ada kaitannya dengan pemberdayaan petani. Di situ kita kerjasama dengan kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah kita. Dari sisi Plik Nanggulan 2 yang diwadai dengan Gubuk Pintar ini, kita memfasilitasi petani-petani ini untuk bagaimana bisa manfaatkan internet ini maksimal. Jadi mereka dapat memperkaya, selain dari PPL tadi, kita bisa browsing, pemecahan permasalahan, pemantauan harga yang mereka sering pantau juga. Selain fasilitas-fasilitas tadi yang sudah ada,
di sini juga secara online juga ada fasilitas pembayaran online-nya, baik listrik, pulsa, maupun PDAM. Dari si marketing terutama, ya kita coba merangkul beberapa teman-teman tetangga yang ada di pengrajin, baik pengrajin enceng, pengrajin agel, pengrajin anyaman bambu, terus keripik, dan yang utama nanti kita akan coba dan sudah kita rintis sekarang di blok Klik Nanggulan 2 adalah beberapa penempelan dari produk-produk sampel-sampel mereka sudah kita tampilkan di sana. Impian ke depan yang pertama adalah tentunya adalah peningkatan kapasitas intensitas penggunaan dari internet. Pertama ya ruangan utama ini, ruangan utamanya harus ditambah dengan penambahan PC. Yang kedua, biar apa penyerapan internet itu lebih luas jangkauannya, kita akan coba kembangkan jaringan hotspot kita yang sudah kita rintis ini menjadi lebih luas jangkauannya. Tidak hanya 1-2 kampung, 2 desa ini, mungkin bahkan antar kecamatan bisa kita kasih titik-titik akses point repeater biar jangkauan kita lebih luas. Masalahnya mereka sangat memerlukan internet ini untuk zaman sekarang. Mereka nggak akan lepas. Mereka tuh merasa buta tuli kalau nggak bersentuhan dengan internet. Istilahnya kalau zaman sekarang galau lah kalau nggak nyentuh internet ini. Jadi dengan kesadaran itu penetrasi internet ini akan menjadi lebih luas dan mereka tidak akan lepas dari internet dan akan memanfaatkan itu dengan maksimal. Yang terdampak secara pendidikan, secara ekonomi, sehingga dapat meningkat positif semuanya. Itu mungkin harapan kami ke depan, yang itu di depan mata, dan itu harus kita lakukan bertahap untuk kemajuan Nanggulan, bahkan Kulon Progo untuk ke depan.